Semalam hangat diperkatakan mengenai dua peguam usahawan kosmetik Datuk Sri Alif Syukri meraya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia melepaskan aset-aset yang dibekukan sebelum ini dikatakan terbabit dengan Macau Scam. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Mengulas mengenai perkara itu, Datin Nur Syahida menjelaskan bahawa mereka memberi kerjasama dengan SPRM dan aset-aset mereka tidak disita. Katanya pihak SPRM sudah melakukan siasatan dan mereka tiada kaitan dengan sindiket itu. Pertama, surat yang tersebar ini adalah PNC. Okey, tak apa, PNC dan tindakan akan dilakukan. Second, saya punya harta tak pernah pun ditarik sama sekali. Third, kalau betul ada bukti kita beli tanah tu, ya, kita dapat tanah tu, saya willing untuk bayar dan tolong buktikan kepada saya. Ya, sebab saya tak jadi beli tanah. Mana ya. Orang tak beli tanah, kena bagi komisen. Sekurang-kurangnya saya bagi RM600 walaupun saya tak beli tanah adalah ihsan ya. Saya sebab dia kata dia tak ada duit. Tak apa, kita sebagai manusia, saya pun memang saya kata bagi pinjam tapi saya tak minta balik pun dan saya tak ada bukti pun saya kata bagi balik tanah saya. Tanah tu tak jadi tak jadi jual. Macam mana saya nak teruskan duit orang satu sen tak boleh bayar. Itu bukan masalah kita. Okay. Kalau awak tak ada mana duit, ada ejen yang bukan salah saya. Kejap lepas tu saya ada kata awak ada DM DM saya serang-serang saya kata awak kata awak nak nak sihir lah, nak apa. Macam ni lah puan Ika ya. Saya ni tak payah sebut nama orang. Dia nak glamour. Tak, dia pun faham dia nak. Tak banyak orang nama Ika kat sini. Orang-orang yang sebut. Orang macam dia kata nak send voice satu. Send tak send. Sebab memang kita send. Kita mengaku kita memang ada nak kita send sebab kita memang mengaku kalau dapat tanah ni saya akan bagi duit dulu. Dalam pada itu, menerusi perkongsian terbaru di Instagram Alif, ada memanik fotonya berserta status yang menjadi perhatian ramai. Alif berkata mereka tidak terlibat dengan sindiket berkenaan dan sudah berbelas tahun berniaga. Di ruangan komen, rata-rata netizen mengatakan mereka percaya bahawa perniagaan yang dijalankan oleh usahawan itu tiada kaitan dengan sindiket berkenaan, memandangkan mereka sudah lama dalam dunia perniagaan